Berikut hasil pekan kedua Piala Dunia Qatar 2022, Selasa 29 November, beserta klasemen top skor dan top assist sementara. Berikut hasil pekan kedua penyisihan grup G, Brazil menang 1-0 atas timnas Swiss. Gol kemenangan Brazil dicetak oleh Casemiro pada menit ke-83. Adapun hasil penyisihan grup H pertandingan sebelumnya, Korea Selatan kalah 2-3 dari timnas Ghana. Dan jadwal lanjutan pekan kedua penyisihan grup H, Portugal versus Uruguay kick off jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Berikut klasemen sementara grup G. Brazil memimpin dan lolos ke babak selanjutnya dengan poin 6. Swiss di peringkat kedua dengan poin 3. Kamerun dan Serbia di peringkat 3 dan 4 dengan poin 1. Klasemen sementara untuk grup A. Belanda 4 poin. Ekuador 4 poin. Senegal dengan poin 3. Qatar dengan poin kosong dan dipastikan tim pertama yang gagal melaju ke babak selanjutnya. Berikut klasemen sementara untuk grup B. Inggris masih memimpin dengan koleksi 4 poin, disusul Iran 3 poin, Amerika Serikat 2 poin, dan Wales 1 poin. Berikut daftar klasemen sementara untuk grup C. Polandia memimpin dengan 4 poin, disusul Argentina 3 poin. Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan 3 poin, Meksiko di peringkat keempat dengan 1 poin. Dan berikut klasemen sementara untuk grup D. Prancis memimpin dengan 6 poin dan dipastikan lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Australia di peringkat kedua dengan poin 3, Denmark di peringkat ketiga dengan poin 1, Tunisia di peringkat keempat dengan poin 1. Dan adapun klasemen untuk grup E, Spanyol memimpin dengan 4 poin disusul Jepang 3 poin. Costa Rica berada di peringkat ketiga dengan 3 poin, Jerman di peringkat keempat dengan 1 poin. Dan berikut klasemen sementara untuk grup F. Kroasia memimpin dengan koleksi 4 poin disusul Maroko 4 poin. Belgia di peringkat ketiga dengan 3 poin, Kanada di peringkat keempat dengan poin kosong dan dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya. Dan berikut klasemen sementara untuk grup H. Portugal masih memimpin dengan koleksi 3 poin disusul Ghana 3 poin, Uruguay dan Korea Selatan poin 1. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia Qatar 2022. Ener Valencia, Ekuador 3 gol, Kylian Mbappe, Prancis 3 gol. Dan berikut daftar top assist sementara Piala Dunia Qatar 2022. Harry Kane Inggris, Bruno Fernandes Portugal, Theo Hernandez Prancis, dan Ivan Perisic Kroasia sama-sama mengoleksi 2 assist. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo 78 channel.